Belanjawan menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Jelas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, untuk Belanjawan 2021, UMNO berperanan sebagai badan semak dan imbang untuk kerajaan. Kita ada peranan untuk melihat belanjawan ini dalam konteks check and balance. Dan kita dapati kalau tanya saya sebagai wakil rakyat, the member of parliament backbencher UMNO, pada keseluruhannya I'm happy lah. Ya, yeah? Kerana nampaknya peruntukan-peruntukan yang diberikan itu besar sekali, 322 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan. Katanya banyak penambahbaikan telah dilakukan seperti pemberian bantuan lebih bersasar. Bantuan Prihatin Rakyat, BPR, juga dibentangkan secara lebih terperinci pada Jumaat lalu. Beliau mengulas perkara itu dalam sidang media Kumpulan Prasarana Berhad di Ibu Negara.